Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengingat Tuhan Yesus yang di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Anggur dalam cawan ini